semua. Tak malu ke dia tu? If yak komando, yak di komando. Kalau dia nak seorang tu kan, dia akan tackle sampai dapat. Eh, kalau orang dah suka awak tu, respon lah sikit. Orang dia cakap dia tu cantik, komen lah. Kenapa kena respon kalau saya tak suka kan? Tak payah respon. Ada perangai macam tu. Eish, memalukan macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang dikirim oleh teman-teman sekalian di Instagram guys ya. Oke, di sini Abang Komando Bangang ya. Bengang ke Bangang? Bengang kena reject dengan gadis. Lihat apa dia buat. Oh. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys kita upload videonya. Macam mana jawaban daripada gadis ini? Kan? Jom kita tengok videonya. Let's go. Alright, jangan lupa like, share, dan subscribe Nur Muhammad Production guys. Mereka yang bekerja di bahagian kaunter pastinya berdepan dengan pelbagai kerana pelanggan. Hal itu turut berlaku kepada seorang gadis apabila perlu berhadapan dengan lelaki yang mendakwa dirinya seorang anggota beruniform cuba mengusiknya ketika dia sedang bekerja. Dalam rakaman video yang dikongsikan oleh si gadis memaparkan situasi ketika dia sedang bekerja dan diganggu oleh seorang individu yang mengaku dirinya sebagai seorang komando. Dalam video terbabit, kedengaran lelaki komando itu bersungguh-sungguh cuba mengorek si gadis berkenaan walaupun beberapa kali tidak dilayan. Malah si gadis turut berterus terang menunjukkan tidak berminat untuk berkenalan dengan anggota tersebut. Mungkin tidak puas hati kerana dirinya tidak dilayan, anggota terbabit mengeluarkan kata-kata merapu dan kasar terhadap gadis tersebut. Kelakuan anggota terbabit telah mendapat pelbagai reaksi warga maya yang geram kerana dianggap bersikap tidak, sopan terhadap wanita. Walau bagaimanapun dalam video berasingan, gadis itu dilihat sedikit lega apabila ada pelanggan lain yang datang dan anggota terbabit kemudiannya beredar dari situ. Okey. Ah, dia juga pernah kena macam ni dengan anggota pangkat sarjan. Kita cakap dah ada BF, dia kata alah-alah nak kawan je padahal dah berbini. Hey, Allah. Hati-hati ya orang macam ni, selagi tak dapat, selagi tu kejar. Kalau awak tu respon nanti? Tak suka. Saya tukar. Tak suka. Ada namaku di bulan. Aku selalu tersenyum. Bayangkan kita hidup berdua. Awak memang saya suka awak tengok dah. Hai, Amal suka. Tak, saya akan cuba. Komando yang sedia takkan berjuasa nak tackle awak sampai dapat. Alah, jadi ada cikgu tak? Tak ada. Awak pandang itu kan? Awak suka saya ke? Saya suka awak. Tak suka. Saya jumpa orang sini nanti cakap ke dalam. Kan dia tak suka tak? Tak suka. Saya suka, saya suka awak. Tak suka. Kita terjadi penampil. Tiga apa beca punya cerita. Bagi yang menjemput. Oh, dia minta nombor telefon juga. Takpelah, orang tak minta komando. Ya, saya tak suka anggota. Belagak. Belagak. Indonesia tak apa, aku butuh orang. Kalau Malaysia, aku butuh kan. Apa dia cakap? Kenapa ada pasal Indonesia? Jap. Gila dia. Tiga apa beca punya cerita. Bagi yang menjemput. Saya mula buat itu pun, kita suka awak tau. Tapi awak tak ada respon ke? Takpelah, orang tak minta. Tak apalah, orang-orang tak minat komando je lah. Ya, yeah, saya tak suka anggota. Lagak. Indonesia tak. Indonesia cakap apa? Aku butuh rambut. Aku butuh rambut. Kalau Malaysia butuh anak makan.
Butuh apa tadi, Kap? Apa tuh? Apa tuh? Butuh hang. Oh. Tak nak. Dah kenyang. Gila dia busy. What the fuck? Sayang, what the fuck ni? Bukannya fuck. What the fuck? Tak sebut belakang. Masuk, masuk. Masuk je. Ini merapu ke ni? Nak buat apa? No, no, print out. Oh, print out. Print out kat belakang. Okay. Tak payah lah. Keluar? Garang-garang tu. Jom ni yang ada cantik. Cantik. Eh, macam ni lah merepek macam ni tu. Aish. Tak malu ke dia tu? It's Yat Komando. Yat Di Komando. Kalau dia nak korang tu kan, dia dapat tackle sampai dapat. Eh, kalau orang dah suka awak tu, respon lah sikit. Orang dah cakap dia tu cantik, komen lah. Eh, jangan. Kenapa kena respon kalau saya tak suka kan? Tak payah respon. Awak je kepedean tu. Wah, teramak. Ayu. Tapi, tak mantap. Tak dengar melalui apa. Okey, time ni ada pakcik masuk nak berurusan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 8. Dia jawab 8, sekarang. Makan-makan ni tak masak dah. Buat dia buka kedai lah, buat malam ni. Mak? Tak, okay. Sekolah orang dia tu. Oh, tu kan pakcik ni geleng-geleng. Ada perangai macam tu. Eh, memalukan macam ni. Orang tu dah tutup. Tak ada orang. Tu yang dulu. Kita tengok dulu kan. Mana yang baik, mana yang okey lah. Okey. Satu, expiry esok. Kelima. Hmm. Sebelum ni pun yang banyak kan. Sebelum ni pun banyak kat rumah. Dia tak pergi tempat lain. Please use your card. Terima kasih. Susah je. Okey. Banyaknya. Tak apa. Rezeki dikongsi. Itu yang kita nak. Rezeki dikongsi. Orang luar rezeki. Doakan kita sihat. Itu yang paling baik. Masya Allah. Terima kasih. Salam. Alright, ya, dah selesai videonya dan saya tak faham juga macam mana apa yang dia nak buat macam tu, guys. Ya, kalau kita suka dengan seseorang, pasti dia takkan macam tu, eh. Ya, saya suka awak. Pasti saya niat tu dia memainkan je. Maksudnya bukan niat khusus lah macam tu, kan. Niat-niat yang terselubung macam tu. Satu je nak pesan pada anggota-anggota beruniform ni, nak mengorak ke, nak berkenal ke, tak apa, tapi biar gentleman dan bersopan. Betul lah, sopan santun lah, itu kan adat kita kan, tata krama, budi bahasa dan lain sebagainya. Kalau dah tahu tu orang macam tu kan, kena viralkan. Aish, inilah jalan satu-satunya kan, tapi tak tahulah siapa kan, tak tahu. Okeylah. Kalau kena reject, kontrol lah macho. Betul lah, jangan macam tu. Macam kutu jalan. Ha, respect lah pada seragam yang kita wakili supaya orang tak menyampah pada badan yang kita wakili. Betul lah, jangan satu orang melepas semua kena busuknya. Betul lah, tapi gadis ni memang komando dari komando. Tahniah. Aduh, tak faham jugalah. Terbaik adik ni, bukan semua perempuan murah dan mudah tergoda kan. Betul, ada je lagi yang masih menjaga agama, adat-adat dan kesopanan. Betul lah guys ya, kesopanan tu paling utama guys ya. Jangan sampai macam tu. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys ya. Gimana komentar teman-teman sekalian, pendapat teman-teman sekalian, orang macam ni ya, komen di bawah aja kan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.